Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat bergabung kembali di channel CSK Channel atau channelnya para pengangguran ya teman-teman. Baik, di kesempatan kali ini saya akan sharing atau saya akan berbagi ilmu bagaimana cara memberantas ulat ya teman-teman atau hama pada daun anggur. Nah, di sini untuk bahan-bahan sendiri ini ada dua bahan ya teman-teman atau bahan aktif. Nih kemudian kita lanjut aja sih teman-teman ya. Ini udah saya siapkan teman-teman. Ini ada air tentunya buat ngelarutkan. Terus ini ada CWA ya, atau jadam white agent, dan ini adalah CS-nya atau jadam sulfur. Baik, cara pemakaiannya adalah kita menggunakan dosis untuk CS sama CWA-nya ini saya akan samain ya teman-teman. Jadi kita menggunakan 1 liter air ini 5 mili per liter. Nah, ini sudah saya siapkan 1 liter air. Oke, jadi kita langsung kita aduk atau kita larutkan ya. Nah, ini alat ukur. Jadi alat ukur ini 5 mili ya. Maaf, 10 mili. Nih. Mau pakai 10 mili juga nggak apa-apa ya teman-teman, karena ini sih nggak jadi masalah gitu, karena ini kan bukan sintetis, jadi jangan khawatir teman-teman akan OD atau bagaimana ya, karena ini kan hanya sintetis. Oke, nah seperti ini kita larutkan ke dalam 1 liter air 5 mili ataupun 5 sampai 10 ya kalau saya menggunakannya. Nah, ini CWA ini kita harus kocok dahulu. Kenapa? Karena kalau nggak dikocok nanti akan menggumpal di sini ya. Jadi susah larutnya setelah dicampur sama CWA-nya. Nah, CWA-nya kita kasih sama. Nah, karena ini berbusa saya kasih penuh ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kan bisa teman-teman lihat tuh, ini bekasnya kalau misalkan CWA-nya kalau udah dicampur sama CS atau jadam sulfurnya nih akan seperti ini, akan kayak mengendap gitu ya atau menggumpal. Jadi harus kita aduk dengan ini. Nah, seperti ini. Baik, yang ini kita ini sayang ya. Oke, dah. Setelah itu kita langsung masukin ke sprayer ya. Baik teman-teman, ini udah saya isikan ke sprayer ini ya. Nanti kita akan eksekusikan ke targetnya. Kita cari targetnya dulu. Mana ya yang ada? Tadi saya nemu. Ah, ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini dia nih targetnya nih. Tuh. Kita nanti ambil ya. Kemudian kita cari lagi. Nah, ini teman-teman. Tuh. Ada dua ya. Tuh. Nih. Ada dua target. Nanti kita akan aplikasikan. Kita ambil aja ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, kita akan aplikasikan. Bentar, kita taruh dulu ya. Nah, tuh. Kita pompa dulu sprayernya. Nah,
kita lihat nanti reaksinya seperti apa setelah kita kasih. Nah, ini teman-teman. Tuh, ups, sorry. Tuh. Tuh. Jadi gimana nanti reaksinya ya setelah kita kasih. Tuh. Kita kasih tuh, sudah menggelepar-gelepar teman-teman ya. Tuh, enggak nyampe berapa detik ya. Tuh, langsung berhenti dia. Nah, tuh. Dia masih ada pergerakan. Tuh. Ini kayaknya lagi sekarat ya teman-teman tuh. Yang ini juga tuh. Dia merasakan atau terkena iritasi kayaknya. Tuh. Tuh, jalannya aja seperti itu ya. Nah, kita lihat seperti apa nanti itu. Kepalanya sudah naik-naik ke atas tuh. Tandanya dia sudah terkena tuh. Atau sudah terkena iritasi ya. Tuh, teman-teman. Kayaknya yang ini sudah berhenti tuh. Kalau yang ini masih menggelepar-gelepar tuh. Bisa teman-teman lihat ya. Nih, tuh. Saya deketin ya. Tuh, enggak sampai 1 menit mereka sudah langsung tepar ya tuh. Sudah tidak bergerak. Seperti itu. Jadi betapa dahsyatnya nih penggunaan CWA sama CS pada tanaman atau hama-hama tanaman ya, khususnya tanaman anggur gitu. Oke, teman-teman. Jadi itu sudah tuh, sudah tidak bergerak tuh. Intinya mereka sudah meregang nyawa tuh. Atau sudah tewas ya tuh. Mereka sudah, ini kakinya udah naik ke atas. Berarti dia udah tidak ada. Oke. Innalillahi ya. Tuh. Tidak sampai 1 menit ya. Baik teman-teman, mungkin itu aja cara mengatasi ulat pada pohon anggur tentunya ya. Tuh, seperti itu. Jadi nggak sampai 1 menit mereka sudah tewas atau tergelepar ya. Baik, itu aja tipsnya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.